Oke, sekarang saya berada di atas feri ke Labuan. Ini adalah feri wawasan yang boleh membawa muatan penumpang dan juga kenderaan. So, it's a big ferry. So, kalau feri yang kecil di sebelah sana. Ini feri yang kecil. Sebenarnya saya berada di Pekan Menumbuk. So sekitar 3 jam, 3 jam setengah perjalanan daripada Kota Kinabalu. Okay, so that's tour the ferry. Ini adalah bahagian deck utama, kawasan menempatkan penumpang. So, renovation sedang berjalan, panas. Adalah laluan kita ke Labuan. Sebenarnya kita hanya akan menyusuri tepi-tepi pantai. Deck di bawah adalah untuk kenderaan. So ada jualan barang, makanan untuk yang tak sempat nak makan. Okay. Perjalanan menggunakan feri ini sekitar 4 jam. So oleh kerana masanya mengambil masa 4 jam, bagi yang nak cepat sampai ke Labuan, it's better taking the speedboat di bawah sana. Ke speedboat you can arrive at Labuan only 10 to 15 minutes. Okay, deck kedua is an open deck. Deck sini open deck. Okay, so this dia punya kemudi lah. Okay. It's nice kalau kita berada kat sini apabila kita nak sampai Labuan, because masa tu kawasan dah senja. But right now it's too hot here. Okay. So feri ini sedang dalam renovation. Macam sedang ditaraf ya. Okay. It's nice ada kat atas ni. Suka sejuk. Kalau kat bawah panas. So ia akan bergerak sekitar jam 5. So kita dah sampai sekitar jam 7 begitulah di Labuan sana. So it's a open space punya area. Okay, you can see. Dan di sebelah sana adalah bandar Pekan Menumbuk. Okay, ini JT. So the cost, okay. Untuk ferry ni harga selepas subsidi kerajaan RM2.50, but we need to pay the port fee. Port fee is 150 sen. So total is RM4 per trip. I think is cheaper. Kalau kita naik ferry yang speedboat ni, yang sebelah sini, speedboat the cost is, if I not mistaken, RM7 per trip. Okay. So itu after kerajaan subsidi, because kerajaan dah bagi subsidi 50% setiap penumpang. Okay. So
Di sini adalah pemandangan yang dapat lihat lah. So sebenarnya akan ada satu feri lagi daripada Kuala Penyu. So dia feri akan datang. So ini speedboat ni yang harganya RM7. It take around 10 minutes to 15 minutes will be arrive at menumbuk from Labuan. Okay, but too scared lah kalau siapa yang tak mabuk laut, jangan naik lah. Because saya dah naik, pernah naik, memang interesting lah.